nanti kita akan ya kalian ganti, nah, gantian nanti. Di belakangnya dia ada bentuknya, dia bulat ya, rata. Setelah kita tuang tadi ya, supaya dia padat. Setelah sebelumnya diajarkan cara menghidangkan minuman aneka kopi, nah kali ini Taruna dan Taruni ini diajarkan cara penyajian minuman teh ala Cina. Kedua minuman tersebut masih terkait dengan table manner dan perwismaan. Namun sebelum memasuki lebih dalam terkait penyajian teh ala Cina, Taruna dan Taruni ini perkenalkan terlebih dahulu nama-nama teh yang akan digunakan nantinya serta kegunaan teh tersebut jika dikonsumsi. Ada 3 teh yang akan diperkenalkan, seperti teh hijau untuk kelunturan lemak, teh oolong, dan teh hitam untuk pencegahan kanker. Setelah cukup dengan pengetahuan dan kegunaan serta keuntungan minum teh, barulah para taruna dan taruni ini melihat cara penyajiannya. Seperti yang kita lihat di layar monitor, taruna dan taruni ini terutama Kolonel Laut Top Supply Gatot Haryanto dan jajaran staf yang hadir saat itu menikmati betul dan tidak menyia-nyiakan kesempatan berharga yang diberikan oleh pihak Akbar Majapahit. Nah, minum teh ala Cina ini diajarkan oleh dosen Andrian, dosen yang ahli dalam bidang kesehatan, terutama penyajian teh ala Cina. Sebelum mengakhiri, para taruna dan tarun ini diajak makan siang di Matua Cafe. Dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akbar Majapahit.